Assalamualaikum dan hai, and now bersama saya Ari Ismail, dan hari ini bersama saya ada Wiko View 3 dan Wiko View 3 Pro, iaitu siri peranti kelas pertengahan dengan keupayaan tri-camera. Wiko View 3 dilihat telah memfokuskan kepada rekaan skrin penuh dengan menyajikan nisbah 19:9 dan takuk titisan air pada saiz paparan 6.26 inci. Binaan belakangnya hadir dengan kemasan berkilau yang mana dapat memberi kesan pencahayaan yang menarik apabila dilihat daripada perspektif berbeza. Ia juga menempatkan pengimbas sap jari di bahagian ini. Saya menawarkan fungsi imbasan wajah untuk membuka peranti. Apa yang menarik pada peranti ini, ia telah dilengkapi dengan sistem tri-camera dengan menawarkan sensor utama 12 MP, sensor super wide angle 13 MP dan sensor 2 MP untuk penghasilan bokeh. Kamera hadapannya hadir dengan sensor 8 MP bersama keupayaan Beautify untuk pencantikan wajah. Dari segi prestasi, Wiko View 3 telah dijana dengan chip MediaTek Helio P22 dengan padanan memori 3GB RAM dan storan dalaman 64GB. Ia juga telah menjalankan Android 9.0 Pie dengan menampilkan tampilan seumpama Android asli. Untuk kapasiti baterinya, Wiko View 3 telah hadir dengan kapasiti 4000mAh yang mana boleh di-charge melalui sambungan USB-C. Wiko View 3 Pro pula membawakan penawaran yang hampir serupa, namun terdapat perbezaan dari segi paparan, kamera dan spesifikasi. Skrin yang hadir dengan saiz 6.3 inci melalui janaan resolusi Full HD Plus berbanding HD Plus sahaja pada Wiko View 3. Keupayaan kamera yang juga mempunyai sensor yang lebih baik melalui penyertaan sensor 5MP untuk kebolehan bokeh. Kamera hadapannya juga telah dinaik taraf daripada sensor 8MP kepada sensor 16MP. Dari segi prestasi, Wiko View 3 Pro telah menggunakan chip MediaTek Helio P60 yang lebih pantas selain menyertakan 6GB RAM dan storan dalaman 128GB. Ia juga hadir dengan sokongan NFC dan fungsi penyiasan pantas untuk meningkatkan masa penyiasan peranti. Untuk jualan, harga kedua-dua peranti ini masih tidak diumumkan, namun dijangka akan hadir ke pasaran pada suku kedua tahun ini. Jadi sekian sahaja daripada saya, Ari Ismail, dari acara Mobile Congress 2019 di Barcelona. Sehingga kita berjumpa lagi untuk video seterusnya.